Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini aku mau mereview taman ya teman-teman ya. Namanya Ecological Garden. Ini di sini. Ecological Garden. Kita lihat apa aja yang ada di dalam tamannya ya. Ini di belakang saya udah disambut dua raksasa, apa namanya, butterfly. Ada kupu-kupu raksasa patung, tapi ini ya teman-teman ya, bagus banget nih. Ada tiga kupu-kupu sama ini pohon apa namanya ya, kayak semacam pohon pisang tapi bukan, bagus banget ini. Indah banget tamannya. Kita lanjut jalan ke sana ya teman-teman ya. Ini posisinya ada kayak di puncak ya. Itu yang di bawah sana tempat apa, playground buat main anak-anak. Di sana juga ada playground. Lanjut jalan ke atas. Kita posisinya sekarang sudah berada di puncak. Kayak bukit gitu teman-teman. Pemandangannya bagus banget. Kalau yang di bawah sana tadi rame orang, kalau di sini agak sepi. Ada kayak suara gemuruh air itu. Oh iya, ada kolam kecil. Tuh, jalanannya ke bawah sana bisa. Lewat bawah sana bisa. Kita tadi jalan yang lewat sebelah sana. Lanjut. Nah, udah sampai puncak. Ini ada apa, Le? Oh, ada capung. Ini ada capung, teman-teman. Kita ke atas sana. Nanti kita turun lewat sini juga bisa, lewat jalan yang tadi ke sana itu juga bisa. Banyak tanaman hijau-hijauan, banyak bunga juga. Apa ya? Ini semacam kayak walang ya. Oh, kalau ke bawah sana nyampe ke itu taman bunga. Kita coba jalan yang sebelah sana aja, nanti kita muter. Tempatnya sangat bersih. Ini rekomend banget ini buat liburan santai ini di sini. Di samping tempatnya bersih juga udaranya lumayan sejuk. Itu sungai kayaknya di bawah sana ya. Ada kayak semacam kolam kecil gitu. Cuacanya agak mendung ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kena sinar matahari. Nggak terlalu panas. Oke,
kita kembali yang ke tempat kupu-kupu tadi. Coba kita lanjut ke atas yang sebelah sana, ada apa aja. Nah, kupu-kupunya bagus banget. Itu kayak semacam apa? Nih. Malang. Iya, ada anak kecil lucu banget. Ada capung. Kayak bukan capung, deng, apa? Tawon. Ada tawon. Nah, sungai yang tadi di sini jalannya. Kita tadi muter. Ini juga ada kupu. Itu tadi suaranya, teman-teman. Cuman kita tidak diperbolehkan untuk masuk. Mungkin dikarenakan lantainya udah pada keropos itu kayunya, jadi bahaya kalau masuk. Bagus banget itu. Kayak air terjun. Kita lanjut jalan ke sana aja. Yang sebelah sini tutup. Kenapa yang sebelah sana bersih, yang sebelah sini kotor banget daunnya. Berserakan. Ini walang ya. Artobotrys exepetals. Iya ini. Yang ini apa? Ladybug. Ada ladybug nih. Insect life circle pets. Ini sebelah sini apa? Ah, ada kupu-kupu lagi, teman-teman. Tuh. Bagus sekali. Ada ulat. Ini ulat ya? Oh iya. Caterpillar. Ini butterfly. Tempatnya itu semacam kayak di hutan, tapi dibangun jadi indah. Banyak suara burung tuh di sana. Kalau ke sini jalan turun. Kita lewat yang sini aja. Kita masuk yang sebelah sana ya. Ini ramai anak-anak. Insect house. Itu dibikin kayak air terjun. Itu tadi yang di sebelah sana juga ada air terjun. Kita coba lanjut jalan yang sebelah sini ya, teman-teman ya. Yes.
Ini ada bunga. Ada kolam kecil. Yang di sebelah sini ada ladybug. Ada dua spesies ya, yang satu merah, yang satu hijau. Itu ada patung bangau besar sekali. Patung bangaunya besar sekali. Kolamnya besar yang sebelah sini. Ada tanaman di atas kolam itu pada mengapung. Tanaman apa ya? Genjer apa ya? Ada ikan emasnya itu teman-teman, besar sekali. Ikan emasnya warna oranye. Yang sebelah sini warna kuning. Banyak banget yang sebelah sana. Lanjut jalan ke sana ya teman-teman ya. Ada ladybug lagi nih. Oh, tadi kita lewat jalan sini, muter. Ini kalau diterusin lanjut ke sana, nyampe ke Malfinch Garden yang dulu pernah aku video, taman bunga itu. Ini pohon waru warnanya kok merah kayak gini ya? Ini ada bonsai di sini nih. Bonsai bagus banget ini.
sambil lanjut jalan ke sana ya teman-teman ya. Ada suara burung. Yang sebelah sini apa ya? Herbs Garden. Ada Herbs Garden ini sini. Tanaman herbal. Yang di sebelah sana ada garden, tempat apa namanya, orang-orang itu ya main layang-layang. Di bawah tempat orang main layang-layang, yang di atas taman bunga dan taman apa namanya, herb garden ya, taman herbal. Ini bunganya bagus banget ini teman-teman. Gak tahu bunga apa ini namanya. Ada kayak bulu-bulunya gitu. Kalau ke sana nyampe ke taman herbal tadi. Yang sebelah sini sama ini herb garden. Ada burung. Ada dua burung teman-teman itu. Ini bermacam-macam bunga di sini. Ya udah dulu ya teman-teman ya, sampai di sini dulu video dari saya. Lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.